Halo pemirsa channel Rini Ferdia. Kita mau unboxing sambal yang lagi viral, guys. Oke, ada tiga rasa ya. Sambal geprek, sambal cumi, dan sambal bawang. Katanya yang paling dahsyat itu sambal cumi, pedesnya. Baru sambal bawang. Jadi yang masih level rendahnya sambal geprek ya. Jadi yang takut pedes, mending sambal geprek. Kalau masih berani, silakan sambal goreng. Masih kuat? Oke, sambal cumi. Nah, ini dia, guys. Ini namanya it sambal. Tuh. It sambal, ini viral ya. Ini penjualannya aja buat ribuan dah, apa jutaan lah. Makanya aku ikut-ikutan beli. Wow, kemasannya juga lucu ya. Jadi memang cocok buat hadiah. Oke, kita akan buka semuanya, guys. Dan kita akan coba semuanya juga. Wow. Oke, ini apa nih? Sambal apa tuh? Ini kan geprek pedes ngaco. Ini kan sambal ikan ngangenin, wede. Ini sambal cumi ciamik. Wah, ini paling pedas justru sambal cumi. Kenapa yang buka paling pedas? Seharusnya ini dulu nih, level ringan nih, geprek. Enggak. Udah. Ya, ini justru ini yang geprek ini yang tidak terlalu pedas. Kalau cumi ini justru pedas banget, guys. Ini geprek ini yang paling nggak pedes, ini yang geprek. Tapi tetap pedes loh, guys. Tetap pedes ya. Ini segitiganya pedes, guys. Jangan salah, guys. Yang nggak berani pedes, jangan coba-coba ya. Ini buat bener-bener yang pencinta level-levelan sambel nih. Wow. Ini yang paling nggak pedes ini. Baru diikuti ini, guys. Sambel ikan ngangenin. Baru yang paling pedes banget, sambel cumi ciamik. Urutannya seperti itu ya, guys ya. Soalnya kita udah pernah coba, udah ngebandingin pedesnya, jadi kita tahu. Wow, sambalnya sambal hijau, guys. Harumnya. Oke, gimana rasanya, sama kayak sambal padang nggak? Lebih pedes. Lebih pedes. Ini kan ada ikannya, guys ya, ada ikan-ikannya, guys ya. Ini sih tulisannya selamat ketagihan. Geprek, ikan asin, tuna asap, cakalang, cumi asin. Wah, ada bukunya juga, guys. Eh, ada apa nih? Coba satu kali ketagihan terus. 5 varian rasa. 5, kenapa ini cuma 3 ya, guys ya? Mungkin dia ini kali ya, guys ya, apa? Kayaknya dia ini deh, random. Soalnya awal beli, guys, itu ada yang sambal bawang, guys. Ini gak ada, berarti kan dia random kan ngasihnya. Ada 5 rasa dia bilang. Thank you katanya. Namanya Yansen, guys, founder dari Eat Sambal. Saya ingin mengucapin terima kasih banyak karena sudah mau mencoba produk kami.
Saya mengerti bahwa sambal premium seperti It Sambal belum tentu cocok dengan semua orang. Dilihat dari sisi harga maupun rasa. Memang guys, ini harganya lumayan ya. Karena itu kami berani memberikan garansi 100% uang kembali. Oh, dia mau garansi guys. Kalau menurut kamu It Sambal gak enak, tanpa ribet, tanpa dipersulit ya, kamu gak perlu video unboxing atau sampaikan alasan yang ribet. Weh, tapi ya harus jujur ya guys ya. Yang namanya makanan gak enak-enaknya juga pasti enak ya. Walaupun memang relatif, karena kita gak suka sambal ya bisa aja dibilang gak enak. Tapi tetap pasti ya, kalau masih wajar rasanya di lidah ya, gak mungkin kamu bilang gak enak kan guys. Sesuai pepatah zaman dulu, 1000 teman terlalu sedikit, tapi satu musuh terlalu banyak. Karena itu kami lebih memilih rugi mengembalikan uang kamu dibanding kami menyesal memberi produk kami. Dan kamu juga bisa dapetin kupon diskon 20% dengan mengupload video testimoni kamu di TikTok dengan hashtag itsambal, atau diskon 50%, 15% jika upload di Instagram story. Lalu jangan lupa tag kami di itsambal untuk TikTok maupun Instagram ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan dan mimpi kami untuk membawa It Sambal menjadi sambal kebanggaan Indonesia sampai mancanegara. Woi guys. Oke, bagus banget ya. Dia berani memberikan 100% uang kembali guys ya. Tapi kayaknya aku rasa belum ada satu kasus pun yang minta uang kembali. Ribet-ribet banget ya guys ya. Pasti walaupun dia mungkin gak suka karena terlalu pedas atau gimana, ya kan bisa dia kasih saudaranya, tetangganya, temannya. Jadi aku rasa gak ada orang yang gak suka sesuatu lalu bilang apa. Apalagi aku juga orangnya yang gak ribet. Walaupun mungkin kecewa atau apa, gak mungkin apa komplain atau apa. Karena setiap orang lain-lain ya. Ada yang memang hobinya komplain gitu loh guys. Ada yang gak pernah komplain justru, walaupun seharusnya komplain. Oke guys, terima kasih untuk udah nonton ya. Geprek pedes ngaco, sambal ikan ngangenin, sambal cumi ciamik. Oke guys, ini dulu review dan unboxing dari aku. Coba satu, ketagihan terus. Oke, thank you for watching. Halo guys, welcome to my channel. Di Rini Fadia. Sekarang itu aku mau makan ini. Ada sambal merah, sambal hijau, sambal cumi. Pertama aku mau nyobain sambal cumi yang paling pedes. Wow. Biasa aja tuh. Tahunya juga terlalu asin. Menurut aku, ini gak pedas. Ini lebih pedas. Gitu.
sambal hijaunya, hijaunya banget ya guys. Mana lagi pedes. Oke, say goodbye. Dadah teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dadah.